semua. Hari ni saya nak cerita tentang varian M masin. Okey, ketubusan tawaran masuk M masin dah keluar kan? Tahniah kepada yang berjaya masuk M masin first intake. Bagi yang tak berjaya ditawarkan masuk M masin first intake ni, jangan risau. Korang masih diberikan peluang untuk buat aliran secara online. Tapi nak buat variban yang masih secara online ni ada syaratnya, iaitu ada butang variban. Okey, bagi calon yang tak berjaya dapat tawaran yang masih first intake dan ada butang variban tu, korang boleh buat variban online untuk dapatkan tawaran intake seterusnya. Variban MSM ni boleh dibuat dalam masa yang ditetapkan sahaja. Tahun lepas dia bagi masa 7 hari macam tu. Jadi kalau masih berminat nak masuk MSM, sila buat variban online tu dalam masa yang ditetapkan. Saya rasa lagi cepat buat variban lagi bagus. Kalau ada butang variban tu, kiranya masih ada peluang lagi nak masuk MSM. Ada calon yang langsung tak boleh buat variban online sebab tak ada butang variban. Jadi gunakan peluang yang ada sebaiknya. Okey, variban MSM ni boleh dibuat secara online menggunakan kotak variban yang disediakan. Tapi, kena susun ayat untuk variban tu betul-betul tau. Sebab dalam kotak variban tu hanya terima maksima 1000 abjad termasuk spacing. Haa, sikit saja ayat variban yang perlu ditulis 1000 abjad tu lebih kurang 135 hingga 150 perkataan sahaja. Okey, kotak variban tu kalau tulis panjang lebih 1000 abjad memanglah boleh. Tapi dia hantar ayat variban tu akan auto cut off jadi 1000 abjad sahaja. Maksudnya Mara hanya terima ayat variban sebanyak maksima 1000 abjad sahaja. Jadi tak perlulah tulis variban panjang berjela dalam kotak variban tu, okey? Sebab bila ayat variban tu auto cut off atau auto delete, variban yang korang buat tu jadi tak lengkap dan tergantung. Kalau ayat variban tu tak lengkap, macam mana Mara nak pertimbangkan variban tu nanti? Lagi satu, variban tu lebih baik cara tulis tau. Maksudnya, masa tulis variban tu, ayat-ayat variban tu menunjukkan cara sendiri yang buat variban untuk masuk MSM. Bukan variban dari pihak ibu bapa atau berjaga untuk anak tau. Variban dari korang sendiri sebagai calon. Masa variban MSM, boleh pilih ke MSM yang kita nak? Okey, jawapannya tak boleh. Variban MSM tu calon tak boleh pilih tempat sebab semuanya bergantung kepada kekosongan. Mara akan tawarkan MSM yang ada kekosongan mengikut adegan yang calon pilih semasa permohonan. Contohnya, kalau letak semua 3 pilihan tu MSM IGCSE, jika dapat second intake, kemungkinan besar dapat MSM IGCSE tapi bukan MSM yang diminta. Tapi kalau pilihan pertama MSM Ulul Albab atau MSM Technical dan tak berjaya dapat tawaran tu, maksudnya tak lepaslah ujian teknikal atau ujian khas Ulul Albab tu. Kalau tak lulus ujian teknikal atau ujian khas Ulul Albab tu, tak perlulah buat ayuran nak masuk MSM teknikal atau MSM Ulul Albab sebab memang tak boleh dipertimbangkan. Jadi, masa buat ayuran tu, kena tulis tak kisah ditawarkan ke MSM Premier atau mana-mana MSM yang Mara rasa sesuai. Ha, macam tu. Faham? Okey, kotak variban tu hanya terima maksima 1000 abjad atau lebih kurang 135 hingga 150 perkataan sahaja. Jadi pastikan tulis ayat variban yang padat dan tepat. Atau isi penting yang boleh ditulis dalam variban MSM ialah, yang pertama, sebab saya nak masuk MSM ialah kerana saya minat dengan cara pembelajaran di MSM.
atau ingin berjaya dan bantu keluarga saya atau pada ibu atau bapa saya bekas pelajar Imasin atau saya ada kakak atau abang di Imasin dan sebagainya. Yang kedua, cita-cita saya dan bagaimana Imasin boleh membantu saya capai cita-cita. Yang ketiga, saya akan terima kadar ditawarkan ke Imasin Premier. Yang keempat, saya tidak kisah untuk ditempatkan di mana-mana Imasin yang Mara rasa sesuai. Yang kelima, sifat positif yang ada pada dia. Contohnya, saya ada seorang berdikari, cepat belajar, boleh menyesuaikan diri dengan kehidupan di asrama dan sebagainya. Yang keenam, sumbangan yang saya atau ibu bapa boleh diberikan untuk memperkasa ke Imasin dalam bentuk kebolehan diri atau kepakaran yang ada. Okey, saya dah bagi banyak tips dah tu apa nak tulis dalam kotak payungan. Jadi, korang bolehlah cuba karang dulu dan kira abjad tu supaya tak lebih sibuk abjad termasuk spacing. Pencapaian akademik dan pokok tak perlu tulis ke semasa payungan? Okey, saya rasa tak perlulah sebab masa payungan ni, masa ni dia nak tengok kepribadian dan sama ada calon sanggup tak pergi ke Imasin yang ditawarkan walaupun jauh. Jadi, jika nak peluang masuk Imasin tu, sila tunjukkan yang korang ni betul-betul nak masuk Imasin semasa wayuan tu. So, pastikan tulis yang korang tak kisah jika ditempatkan di mana-mana Imasin pun. Contohnya, kalau pilihan pertama Imasin IDCSE, atau teknikal, atau ulul albab, atau IB, MYB, tapi tak dapat. Jadi, masa rayuan, tulislah yang korang akan terima jika ditempatkan di mana-mana Imasin punya. Okey, selepas habis tempoh rayuan, biasanya Mara akan tutup sementara sistem simakan tawaran Imasin tu. Kemudian, dia akan buka semula untuk simakan. Masa tu, calon boleh cek sama ada rayuan yang dibuat tu berjaya atau tidak. Okey, calon akan dapat tempat dalam pengambilan Imasin seterusnya kalau memenuhi markah minima PKKM yang ditetapkan. Jadi, posisi penempatan Imasin ni kiranya calon kena beratur ikut merit ranking UKKM masing-masing lah. Lagi tinggi merit ranking UKKM, lagi cepat akan dapat tawaran Imasin. Okey, kalau tak berjaya dapat tawaran second intake, maksudnya tak berjaya teruslah ke untuk Imasin? Tak juga. Sebab ada kemungkinan juga calon ditawarkan untuk kemasukan seterusnya. Sebab Imasin ni ada banyak kali intake lah. Jadi, calon kena sentiasa semak kad web Mara tu dari masa ke semasa sehingga semua penempatan Imasin selesai. Biasanya, proses pengambilan Imasin ni akan berjalan sehingga bulan Jun atau sehingga Mara umumkan yang tiada lagi pengambilan dibuat untuk tahun ini. Kalau calon tak ada butang rayuan tu, macam mana ya? Tak boleh ke nak buat rayuan? Okey, kalau tak ada butang rayuan, calon tak bolehlah nak buat rayuan secara online. Tapi calon masih boleh buat rayuan secara tertulis melalui email kepada pengambilan Imasin mara.gov.my. Kalau buat rayuan bertulis ni, bolehlah tulis alasan kokoh tu pun je sikit. Sertakan sekali bukti-bukti pencapaian calon. Kalau nak tengok contoh surat rayuan bertulis ni, saya rasa boleh search dekat Facebook. Ada banyak orang share. Kalau ada kekosongan dan rezeki, insya-Allah akan diterima masuk. Sebab pengambilan Imasin ni ada banyak kali sehingga kuota pelajar dipenuhi. Tapi kalau dah berusaha tapi tetap tak dapat tu, mungkin ada rezeki korang kat tempat lain. Okeylah, setakat ini sahaja pengusian saya. Semoga berjaya!